wes. Anu, Pak. Penting kudu tarik koyo mau, narike. Sampainya lari, guys, kebut. Sampainya lari, guys, kebut. Kencing, Bi. Lari kencang sampainya, guys. Iya, kencing. 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 Wow. Sampainya ngebut, guys. Lari kencang sampainya. Selesai, guys. Selesai. Pintar sapinya, guys, menjadi. Pintar, guys. Udah jadi sapinya. Belajar. Belajar. Udah, tahap belajar. Satu selesai. Tahap satu. Tinggal yang satu lagi, yang limosin. Ya. Tinggalnya satu lagi. Tuh ada. Gurunya pinter, guys. Kalau nggak pinter nggak jadi guru. Nggak jadi guru. Ada dua ya peserta didiknya. Sepertinya ada dua, Bi. Sepertinya ada dua. Nih, dua sapinya. Gerobaknya, guys. Gerobak merah. Nih. Udah kehausan para gurunya ini. Malah sapinya ini, yes. Oh, nanti ini yang kedua ini. Iki sih ngurung ya? Ngurung. Bari iki. Oke, ini yang kedua siswanya. Saya mau nanyalah sama petugas. Ini gurunya, guys. Nah, guys. Gimana, Pak? Kendalanya apa, Pak? Ngurusin sapi ini, Pak. Kalau guru ini apa? Belajarnya ini susah apa enggak, Pak? Ya lumayan susah. Wah, susah ya, Pak. Iya. Susahnya apa, Pak? Susahnya itu lama menurutnya. Suruh masuk itu susah. Oh, mau masuk aja susah, Pak, apalagi iya. Jalan. Iya. Nah, ini kayaknya diduitin aja nih, Pak, ya. Oh, bagus juga ini. Dilipat aja. Kita tunggu, guys. Ntar lagi naik nih. Itu kalau mau belok itu apa kodenya, Pak? Ada tandanya, Pak? Itu, Pak. Ada, Pak. Kalau mau belok kiri talinya ditarik ke kiri, iya. Kalau ke kanan ya dipukulin ke kanan. Oh, gitu, saya Pak. Juga tahu kalau gitu, Pak. Maksudnya itu kalau berhenti, Pak, apa bilang suaranya kode-kode enggak? Diam. Oh, kalau berhenti diam. Iya. Kalau jalan? Hes. Oh, iya. Gitu. Enggak ada kalau misalnya ada tanjakan gitu, gas gitu. Enggak ada. Cukup pegang ujung ekornya aja, oh. Pantatnya itu di dekat pantat. Dia akan lari. Wah, gitu ya. Bagus sekali. Itu, guys. Ini triknya, guys. Tipsnya, guys. Yang punya sapi mau dilatih, bawa ke sini aja. Murah kok tarifnya. Berapa, Pak, tarifnya, Pak? Satu sapi ini, Pak, untuk peserta didiknya ini. Daftar berapa? Ulangnya. Tergantung yang punya sapi, Pak. Oh, tergantung. Nanti iya. Nanti Pak yang punya sapi, Pak, tergantung. Kalau yang punya cantik ya murah. Oh, enak dong. Makasih, Pak, ini, Pak, informasinya, Pak. Iya, sip. Uh-uh. Oh ya, jangan lupa, Pak, kenalin namanya, Pak. Nama saya Iwan, Pak. Oh, sapinya berapa, Pak, di rumah? 10, 11, 12, 30? Ada 15 ekor. 15 ekor. Waduh, nanti kita lihat sapinya ya, guys. Iya. Sapinya masih di dalam kandungan semua soalnya. Kita mau lihat perbedaannya sapi limosin silang dengan Brahman. Ini sapi PO Brahman. Kita melihat perbedaannya. Ini pantatnya lebar. Pantatnya lebar nih. Ini banyak ini. Ini sampai pedaging mantasnya. Penting aja ketak wangi. Depan pokoknya wangi. Ini panel loh ini shooting. Setelan rim. Berapa?
Karena Pak Ali ke ditut nih lo. Kayak kok viral malah repot lo. Nah ya sapi limosin itu gerobak yo bini iki lah kro sedunia mundur 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 aduh aduh begitu caranya guys. Moh juga. Kurang deh punu. Punu kendi, punu kendi. Nah. Oke guys, ini lagi lari guys. Sampainya lari guys, ngebut. Saya juga latihannya hari ini guys. Ini yang pertama sudah pinter lari-lari. Ini juga sudah pinter. Wah, sapi limosin, sapi Brahman cocok. Selesai guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen. Guys, kita sedang mau melakukan percobaan, yakni belajar mengendarai gerobak guys. Ini masih muda sapinya. Oke, lanjutkan ya kita videonya. Oke. Oke guys,
Aduh, alhamdulillah kita udah selesai syuting. Aduh, anak saya sampai tidur nih guys, sampai gendong anak saya guys. Ya, luar biasa. Udah jadi guys. Aduh, belajar sapi gerobak, sapi limosin jadikan gerobak. Ini eksperimen luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan share video kami supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum komen, silakan tinggalkan komen di bawah ini, karena kita akan terus sajikan kaitannya dengan sapi, traktor, kombain, dan ekskavator. Semua yang berkaitan dengan alat berat kita akan informasikan di channel ini, Arzan Latif. Oke, okay, thank you very much. Don't forget your subscribe my channel in Arzan Latif. Thank you.